السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومسلمات الأقوات والأمهات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di siang hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbuna Rabb kita yang telah memudahkan kita di siang hari ini untuk berjumpa di tempat ini tentunya untuk kembali saling menasehati saling mengingatkan sesama kita kaum muslimin di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang mulia ini kita kembali akan mengkaji fikih asmaul husna fikih dari nama Allah Subhanahu wa taala di kesempatan ini kita akan mengkaji nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi. Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Hadi. Nama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua kali di Quran. Nama Al-Hadi yaitu Allah yang Maha memberi petunjuk kepada hamba-hambanya disebutkan di dalam Al-Qur'an dua kali, dua tempat. Pertama di surat Al-Hajj ayat 54. Kemudian yang kedua di surat Al-Furqan ayat 31. Di surat Al-Hajj kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Allaha lahadin" alladzina amanu ila sirati mustaqim sungguh Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman kepada jalan-jalan yang lurus ini tempat pertama tempat kedua di surah Al-Furqan Allah berfirman wa kafa bi wa dan cukuplah robbmu sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong nama ini adalah nama yang sangat agung dan sangat mulia. Dari nama Allah Subhanahu wa taala. Yang mengabarkan kepada kita bahwa yang memberikan kita hidayah untuk beriman, untuk berada di atas jalan Allah adalah Dia Allah Subhanahu wa taala Al-Hadi yang Maha memberi petunjuk. Kita tidak akan bisa mendapatkan petunjuk di dalam kehidupan dunia ini kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tadi sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat la innallaha lahadin alladina amanu ila sirati mustaqim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Jalan yang kita minta di setiap sholat kita. Setiap sholat kita baca surah Al-Fatihah. Di dalamnya terdapat doa. Ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah. Berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratul ladina amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, bukan jalan yang orang-orang yang dimurkai atas mereka. Walad -dolin bukan pula jalan yang orang-orang yang sesat. Ini permintaan kita di dalam solat lima waktu kita. Di dalam solat diwajibkan membaca Al-Fatihah. Tidak ada solat kalau kita tidak baca Al-Fatihah. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW. La solata liman lam kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Di antara hikmahnya yang disebut karena lepar ulama kenapa surah al-fatihah wajib kita baca karena di dalamnya terdapat permintaan hidayah kepada Allah untuk menggambarkan bahwa kita butuh kepada hidayah Allah dalam setiap saat di dalam kehidupan dunia ini kita bagaimanapun semangat kita untuk belajar bagaimanapun umat akwat sekalian semangat untuk ta'lim, semangat ingin mengetahui kebaikan. Tapi kalau tidak ada hidayah dari Allah, kita tidak bisa ta'lim, kita tidak bisa belajar, kita tidak mau mendengarkan kebaikan. Coba jangankan kita ambil contoh paman Rasulullah. Mungkin Ummahat, akwat sekalian pernah membaca kisahnya Abu Talib. Orang yang paling disayangi oleh Rasulullah SAW. Dan dialah yang membela Rasulullah SAW dari orang-orang yang musyrikin yang memusuhinya. Rasulullah semangat sekali agar supaya pamannya ini, ayahnya Ali bin Abi Talib, Mendapatkan hidayah dari Allah, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan hidayah untuknya, dia meninggal di atas kekafiran. Dia meninggal di atas kekafiran ini menunjukkan bahwa hidayah itu bukan di tangan kita, tapi di tangan Allah. Nabi kita waktu itu bersedih atas meninggalnya pamannya itu ayahnya Ali bin Abi Thalib di atas kekafiran sampai beliau berjanji untuk mendoakan pamannya bersedih karena meninggalnya di atas kekafiran Allah Subhanahu wa taala turunkan teguran di dalam Al-Qur'an kepada nabinya kata Allah innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. tunggu kamu Wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu kita wajib meminta hidayah kepada Allah. Kita harus selalu berdoa. Musakhim, ya Allah. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Beri hidayah kami kepada jalan yang lurus, karena hanya Allah lah yang bisa memberi kita hidayah, bukan orang yang kita cintai. Kalau ummahat yang sudah menikah, bukan suaminya yang bisa memberinya hidayah. Suami hanya bisa mengajak kepada kebaikan. Demikian pula, kalau ummahat sudah taklim, suka mendengarkan kebaikan, tapi suaminya belum. Kita sebagai istri hanya bisa mengajak hidayah ada di tangan Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Al-Furqan tadi, wa bi rabbika wa nasiro. Cukuplah rabb sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Maka seorang muslimah, seorang mukminah al akwat wal ummahat yang sadar akan hal ini maka, tentunya bagi mereka yang ingin hidayah untuk dirinya, keluarganya, orang tuanya, dan orang-orang dekat dengannya, ataupun kaum muslimin secara umum, tentunya dia akan selalu memintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bersandar kepada kekuatan yang dia miliki, kepintaran yang dia punya, tidak. Karena jangankan kita, nabi saja. Manusia pilihan Allah. Rasul terakhir, pimpinan dari ulul azmi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Apalagi kita. Makanya meminta hidayah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya, tapi bersamaan dengan itu, kita harus berusaha agar supaya kita dapat hidayah. Kita juga harus berusaha dan berusaha menjadi sebab teman-teman kita, orang dekat kita, mendapatkan hidayah seperti kita mendapatkannya, dan jika kita menjadi sebab orang mendapati hidayah dari Allah ada status kita membuat orang kenal kebaikan. Ada ajakan kita membuat orang kenal kebaikan. Kenal hidayah. Maka ketahuilah itu lebih berharga daripada harta yang kita punya di dunia ini. Kata Nabi SAW, La'an yahadiyaka Allahu rajulan wahidan. La'an yahadiyallahu bika rajulan wahidan. Khairun laka min humrin na'am. Seandainya ada seorang mendapatkan hidayah karena sebab kamu, maka itu lebih baik daripada unta merah. Harta yang paling berharga di kalangan Arab, harta yang paling berharga di kalangan Arab di waktu dulu. Maka, di samping kita sendiri meminta hidayah kepada Allah, kita juga berusaha untuk menjadi sebab hidayah untuk orang lain. Pokoknya kata Nabi SAW kepada para perempuan. La tahkiron minal ma'rufi walau bidil pin Ini kepada perempuan ini. Jangan kalian pernah sama sekali merendahkan kebaikan. Walaupun kadang dengan tulang yang kalian masak. Artinya ketika kita punya kebaikan dan bisa diberikan kepada orang lain. Maka jangan kita merendahkan. Kebaikan itu walaupun sedikit, dan ketika Nabi SAW Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa kebanyakan perempuan penduduk neraka, mereka menjadi penghuni neraka itu penduduk terbanyak dari neraka adalah perempuan. Nabi SAW katakan kepada istrinya Aisyah, Rodiillahu Taala Anha, ittakillah walau bisikitamroh, bertakwalah kamu kepada Allah, ittakinar. Dan takutlah dari api neraka, walaupun dengan sepotong kurma. Artinya, kebaikan dengan apapun yang kita punya, maka itu kita lakukan, termasuk kebaikan menyebarkan hidayah kepada yang lain dan menjadi sebab orang lain mendapati hidayah. Setelah itu, kalau tidak diterima, maka tentunya itu bukan urusan kita karena hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala tapi orang yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah adalah memang orang yang mencari hidayah adalah orang yang ingin mendapatkan hidayah yang menempuh sebab-sebab datangnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya orang yang lapang dadanya untuk menerima Islam dan mengamalkannya. Allah katakan dalam Al-Quran, Yahdi bihillahu manittaba ridwanahu subul assalam wa yukrijuhum minad ila nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus para Rasul membacakan kepada kita ayat-ayat Allah yang mana Allah berikan hidayah kepada siapa yang mengikuti ridho Allah. Jadi yang diberikan hidayah itu adalah memang orang yang suka dan ingin mendapatkan ridho Allah. Adapun orang yang tidak peduli dengan dirinya, tidak peduli dengan keluarganya, tidak peduli dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memalingkan dari jalan hidayah. Kata Allah ya hadi bihillah manita ridwana. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang memang mencari ridhonya. Ia ya? orang yang mencari ridhonya. Subuhlah salam kepada jalan-jalan kebaikan. Wa yukrijuhum minat ilan nur. Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Biidnihi dengan izinnya. wa yahdihim ila mustaqim kalau kita cinta, kita senang kebaikan, maka Allah akan memberikan hidayah kepada kita untuk menuju jalan yang lurus. Dan orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah, maka Allah akan bukakan hidayah untuk mereka. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an terkait dengan hal tersebut, alladzi najahadu bina lanahdiyanahum subulana Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan memberikan hidayah Dia kepada jalan kami. Jadi, hanya orang yang berusaha mendapat hidayahlah yang akan mendapat hidayah. Berusaha menerima kebaikan itulah yang akan mendapat kebaikan. Yang berusaha belajar itulah yang akan mendapatkan ilmu. Yang berusaha mengamalkan syariat, itulah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran untuk hal tersebut. Untuk orang-orang yang akan mendapatkan kebaikan hidup, adalah orang-orang yang berusaha mengamalkan kebaikan yang mereka tahu, sesuai dengan kemampuan mereka, kata Allah. Man 'amila salihan min zakarin aw untha walan nuhiyyahu hayatatan thayyiba walan najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun kata Allah siapa yang melakukan kebaikan siapa yang beramal amalan soleh dari kalangan laki-laki dan perempuan ikwan ataupun akhwat dia melakukan kebaikan dalam keadaan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala maka kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Orang yang beriman kepada Allah itu tidak pernah khawatirkan tentang kehidupannya. Ya, seorang yang beramal dengan syariat Allah itu tidak akan pernah khawatirkan tentang kehidupannya yang telah ditentukan untungnya sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang selalu khawatir akan hidupnya gimana besok, saya makan apa, yang belum menikah sama siapa saya menikah, ya yang belum punya anak gimana nanti kalau saya punya anak, enggak orang beriman enggak pikir begitu. Orang beriman itu sudah dijamin pasti kehidupannya baik. Allah yang menjaminnya, Allah yang mengatakan seperti itu. hayatan toyiba, kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang baik. Ini di dunia, di akhirat kata Allah. Kami akan mengganjar mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan Dengan balasan Yang lebih baik Dari apa Yang mereka Lakukan Yang jelas iya? Allah subhanahu wa ta'ala katakan Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Menyesatkan siapa yang dikehendaki Dan memberikan hidayah siapa yang dikehendaki Setelah itu Fala tadhab nafsu ka alaihim Kalau ada orang yang tidak menerima kebaikan yang kita pegang, jangan dirimu bersedih. Ada orang kita sudah kirim undangan misalnya, taklim. Dia tidak hadir. Tidak perlu kita bersedih. Itu belum dia dapat hidayah dari Allah. Ya? Ada orang kita ajarkan kepadanya kebaikan, tapi tidak dia lakukan. Tidak perlu kita bersedih itu belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena innallaha karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan menyesatkan siapa yang dikehendaki bahkan Allah katakan kepada nabinya Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam laisa bukan atas kamu hidayah mereka akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ini Allah katakan kepada nabinya. Demikian pula ini yang dikatakan kepada kita umatnya. Bukan kepada kamu hidayah mereka. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Kepada siapa yang dia kehendaki. Oleh karena itu kembali kami ingatkan. Kita sebagai seorang muslim. Kita sebagai seorang muslimah. Seorang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus bersandar penuh dalam menginginkan hidayah. Harus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada apa yang kita miliki. Dan bagi kita yang sudah mendapati hidayah, hendaklah selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu besarkan dan agungkan Allah. Ucapkan alhamdulillah atas apa yang Allah pilihkan untuk kita berupa hidayah. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh penduduk surga. Ketika mereka masuk surga, ujung dari perjalanannya dalam kehidupan. Apa ucapan penduduk surga? Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Wa ma kunna an hadana Allah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk ini. Yaitu di dunia kita diberikan hidayah untuk beramal amalan penduduk surga sehingga kita masuk ke dalam surga. Kita puji Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk hal ini. Dan kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kami. Ini ucapan penduduk surga. Yang mereka memang merasakan bahwa hidayah ini sangat mahal untuk kita, karena nilai tukarnya itu adalah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di kehidupan dunia ini mendapatkan hidayah dan dipilih oleh Allah untuk berjalan di atas hidayah, maka itu adalah kesyukuran besar, karena hal itulah yang akan menjadi sebab kita dijamin dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan hidayah Allah itu iya ada dua bentuk pertama yang kita katakan tadi itu itu namanya hidayah khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya saja hidayah untuk mengenal Islam Hidayah untuk berada di atas Islam dan hidayah untuk mengamalkan Islam itu hidayah khusus. Kemudian, di sana juga ada hidayah umum, hidayah umum untuk kita, manusia, jin, bahkan hewan, bahkan hewan. Hidayah umum, misalnya dalam hewan, hewan kan tidak berakal, tapi ketika anaknya lahir anaknya bisa, ibunya bisa menyusui anaknya. Dari mana anaknya ini tahu di mana tempat dia ya, minum air susu dari ibunya, itu karena hidayah dari Allah. Ini namanya hidayah umum. Ini namanya hidayah umum. Bahkan hidayah umum ini mencakup kaum muslimin dan orang kafir sekalipun. Orang kafir sekalipun. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma min fil ardi wa la ta'irin yatiru illa umamun Kata Allah, tidak ada satupun yang melata di atas muka bumi ini, beriman dan kafirnya, manusia dan jinnya, hewannya, binatang buasnya ataupun binatang yang jinak, kata Allah, itu ya semuanya adalah umat seperti kalian manusia jadi hewan-hewan itu seperti kita juga, artinya dia bisa melakukan apa yang bisa dilakukan, karena dapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala ya? atas petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tutup ayatnya, ini di surah al an'am ya may yasha'illahu ayyudlilhu Yasha ala siapa yang dikehendaki oleh Allah, Allah akan menyesatkannya. Dan siapa yang dikehendaki oleh Allah, maka dia akan berada di atas jalan yang lurus. Semua dapat hidayah dari Allah. Hidayah umum. Tapi, yang selamat adalah yang diberikan hidayah khusus. Maka ketika kita dapatkan hidayah khusus ini dari Allah subhanahu wa ta'ala al kita harus syukuri itu. Alhamdulillah. Ya, kemudian yang perlu juga kita ketahui dan tujuan kita belajar ini juga Asmaul Husna, eh, nama Allah itu boleh di boleh seorang bertawassul dengannya. Kalau kita mau minta hidayah, Disunahkan bagi kita untuk bertawassul dengan nama Allah Al-Hadi. Jadi kita katakan, ya Robbuna Al-Hadi, ihdina ila sirotikal mustaqim misalnya. Wahai Rabb kami yang maha memberikan hidayah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Berikanlah kepada kami jalan hidayah. Tuntunlah kami ke jalan-jalan yang mendapatkan ridho darimu. Yang mendapatkan ridho darimu. Karena kita ini setelah dicipta oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk, Allah lah yang memberikan kita hidayah. Kata Allah, Wallad, Alladhi kolakofasawwa, wallazi qaddara fahada Dialah allah yang menciptakan kemudian menyempurnakan ciptaannya Dialah allah yang menentukan takdir semuanya fahada dan dialah allah yang memberikan hidayah maka bertawasullah kepada allah subhanahu wa taala menggunakan nama al hadi ini namanya tawassul yang masyru tawassul yang disyariatkan ini lebih berharga dan ini lebih penting daripada kita bertawasul dengan yang lain. Ya. Dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kandungan dan faedah singkat dari nama Allah Subhanahu wa taala Al Hadi. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Al Hadi yang Maha memberikan hidayah. Sebagai penutup kita sebutkan ucapan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ya terkait dengan hidayah kata beliau walam makana al abdu fi kulli halin muftakirun ila hidayah ila hadil hidayah fi jami'i ma wa yadruhu min umurin qad ataha ala ghairi hidayatin fa huwa muhtajun ila taubati minha wa umur hudiya ila asliha duna tafasilihah Saat kala seorang hamba itu, di setiap waktu, butuh kepada hidayah ini. Di setiap saat, butuh kepada hidayah ini, maka dia butuh bertobat kembali kepada Allah, meminta hidayah kepadanya. Dia butuh bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memberikan hidayah. Ini faedah. Eh, dari nama ini dan kita cukupkan karena eh, nama berikutnya Al Wahab agak panjang juga penjelasannya tidak bisa disambungkan dengan nama Al Hadi. Insya Allah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan silakan akwat umhat ajukan. ini ada pertanyaan. Tolong nasihat Tiana sehubungan dengan ada seorang yang mengajak untuk bergabung di dalam sebuah yayasan yang dibuat oleh teman-teman alumni untuk mengurus rumah tahfidz. Eh, sehubungan dan dengan, dengan Fitrah kita sebagai seorang wanita dan se... Apa ini? Saya tidak tahu bacaannya selanjutnya. Iya. Yang jelas, ketika kita diminta untuk gabung di suatu kebaikan, kita lihat apakah memang ada masalahnya kita gabung atau tidak atau malah ada mudorotnya untuk kita. Ketika ada masalah terus ada mudorotnya, maka jangan pertimbangkan masalahnya. Karena dapul mudor mukaddam ala jalbil manfaah. Menolak bahaya itu harus lebih dikedepankan daripada mempertimbangkan masalahnya. Jadi kalau kita masuk di yayasan itu akan membahayakan kita akan memudorotkan kita ya maka kita tidak masuk itu lebih baik terus yang kedua kalau kita adalah sudah orang yang sudah bersuami hal tersebut bicarakan dan tanyakan kepada suami ketika suami bilang tidak maka tidak boleh kita masuk tidak boleh kita masuk dalam hal tersebut masuk dalam hal tersebut. Ini kalau ada saja kebaikannya, kalau suami kita tidak izinkan, maka kita tidak masuk. Kita tidak masuk karena ketaatan seorang istri kepada suaminya itu hukumnya wajib pada perkara yang ma'ruf. Seorang istri taat kepada suaminya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang bukan maksiat, itu wajib. Kata Nabi SAW, kun ta'amiron imro'an ayas judul lamar tulmar antas Seandainya saya dibolehkan untuk memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena besarnya hak suami. Karena besarnya hak suami. Ini yang kami nasihatkan yang kedua. Kalau kita orang yang sudah bersuami, maka bicarakan hal tersebut dengan suami kita. Kalau suami tidak izinkan, maka tidak boleh kita memasukkan diri kita di situ. Karena taat pada suami, pada hal yang maruf, itu hukumnya adalah wajib. Dan yang ketiga, kalau kita belum bersuami, maka bicarakan kepada orang tua kita sambil kita beristighoroh, minta pilihan, minta pertimbangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di tangannya lah segala sesuatu. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ia ya, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh apa yang kita ingin lakukan wallahu alam. Ini ada pertanyaan lagi, bagaimana cara memberi masukan kepada bapak mertua yang masih lalai bahkan cenderung meninggalkan sholat. Hidayah itu harus dicari, tapi saya sebagai mantu, sikapnya harus bagaimana supaya mertua tidak tersinggung. Iya, eh pertama, kalau memang kita nasihati itu bermanfaat, dia juga biasa menerima, maka kita nasihati. Karena nasihat itu kita nasihatkan kalau bermanfaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir in beri nasihat kalau bermanfaat. Artinya kalau kita melihat ini mertua tidak menerima kalau saya nasihati, maka tampakkan saja, amalkan saja kebaikan. Tetap berbuat baik kepadanya sambil mendoakan hidayah untuknya. Mendoakan hidayah untuknya. Semoga Allah memberinya hidayah untuk melakukan hal tersebut. Itu yang bisa kita lakukan. Adapun terkait dengan dia meninggalkan sholat, itu namanya dia melakukan kemungkaran. Maka kalau kita tidak bisa cegah dengan tangan, tidak bisa juga dengan lisan, maka cukup dalam hati saja kita incari. Iya, itu salah yang dilakukan. <tuh> itu alam yang bisa kita lakukan. Bolehkah mengikuti majelis yang di dalamnya terdapat subhat? Jangan. Kalau majelis banyak subhatnya, banyak kerancuan dalam berpikir jangan karena itu membahayakan kita dalam beragama ya yeah. pelajari saja yang jelas-jelas yang ada dalil Quran dan Sunnahnya itu lebih aman untuk kita apalagi akwat tidak terlalu eh, bebas tidak terlalu apa namanya bisa mengikuti pengajian di banyak tempat maka pilihlah yang paling kita eh, butuhkan misalnya kita butuh pemahaman tentang Tauhid pilih kajian tauhid butuh pemahaman tentang fikih pilih saja pem pelajaran tentang fikih jangan semua pengajian ikut pilih saja mana yang kita butuhkan untuk saat ini untuk saat ini untuk kelangsungan agama kita ya supaya kita bisa beribadah dan menghambakan diri kepada Allah di atas ilmu di atas ilmu Ini ada lagi pertanyaan bagaimana hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca Al-Fatihah di dalam salat. Hukumnya sunnah. Membaca Al-Fatihah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum Al-Fatihah hukumnya sunnah. Di atas pendapat yang mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan ayat pertama dalam Al-Fatihah sebagaimana dia bukan ayat pertama dalam surat-surat lain selain Al-Fatihah. Itu hukumnya sunnah. Demikian juga untuk surah setelah Al-Fatihah, hukumnya juga sunnah. Hukumnya juga sunnah. Itu wallahu alam. Apakah sama niat mandi junub setelah berhubungan dengan niat mandi setelah haid? Iya. Sama hukumnya itu berniat untuk mengangkat hadas besar. Karena eh, mandi junub dengan mandi suci dari haid atau suci dari nifas sama-sama mandi untuk mengangkat hadas besar. Jadi kita berniat untuk mengangkat hadas besar. Junub ataupun haid. Junub ataupun haid. Apabila sudah berjima, apakah harus mandi terlebih dahulu jika mau berhubungan lagi atau cukup berwudu? Berwudu saja. Sunnah bahkan berwudu. Kalau ingin mengulangi tidak wudu, tidak apa-apa. Cuman sunnah berwudu. Datang dalam sebagian riwayat. Nabi SAW katakan. li Anahu ansyad. Karena itu lebih membuat semangat kembali. Iya. Itu wallahu a'lam. Jika saya bersafar, salat saya jama' atau jama' kosor. Ya jama' kosor. Ketika seorang safar. Disunahkan. Iya. Untuk mengambil keringanan yaitu melakukan salat jamak kosor. duhur dua rakaat asar dua rakaat kemudian isya dua rakaat dan boleh jama' takdim atau jama' takhir jama' takdim maksud jama' takdim artinya kita majukan asar di waktu duhur sholat duhur dulu dua rakaat salam kemudian asar jama' takhir maksudnya kita eh, akhirkan duhur di waktu asar kita sholat duhur dulu dua rakaat baru salam kemudian sholat asar dua rakaat itu maksudnya sama juga dengan maghrib dan isya. Ini ada pertanyaan berikutnya: jika mandi junub, kemudian kita buang air, apakah harus mengulangi lagi berwudu atau cukup eh, melanjutkan mandi? Eh, ketika kita buang air di tengah mandi, maka eh, cukup lanjutkan mandi, tapi wudhu setelah mandi. Wudhu lagi setelah mandi karena tadi sudah batal. Wudhu yang pertama, atau niat yang pertama itu dengan adanya keluar air saat mandi. Itu walau alam. Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Ibu saya menjual makanan. Apabila ada yang memesan untuk acara bid'ah lewat WhatsApp saya, apakah saya berdosa jika menyampaikan kepada ibu saya? Eh, pertama, kalau memang ibu kita bisa menjual makanan itu, biasa sebelumnya memang. Kemudian kadang ada orang memesan untuk merayakan acara bid'ahnya. Maka pertama tidak apa-apa kita jual kepadanya. kan asalnya memang kita jual walaupun tidak ada orang yang beracara bid'ah. Dan kalau kita mau berhati-hati, kita menolak pesanannya, Alhamdulillah itu lebih aman dan lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Karena kita sebenarnya tidak dihukumi dengan acara bid'ah yang mereka lakukan. Karena memang kita pada dasarnya adalah penjual makanan. Adalah penjual makanan. Itu wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakul rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.